الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Baca apa? Baca apa? Assalamualaikum teman-teman. Abi Amir sekarang ditemani oleh Om Benu. Ya, betul. Om. Ya, Masya Allah. Lagi ngapain nih Om? Habis olahraga, Abi. Masya Allah. Om, nih pesantren yang saya asuh nih lagi bangun masjid, Om. Masjid, Masya Allah. Masjid ini akan memuat, menampung 4.000 santri, cukup besar. Lokasinya? Lokasinya di pesantren Fadlut Tafsir, Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Insyaallah, masyaallah. Dan ya, sekali lagi menggalang dana Om, insyaallah mudah-mudahan dapat dukungan. Silakan Om dukung Om. Amin teman-teman, mari kita dukung pembangunan masjidnya. Karena ini pahalanya pahala jariah ini insyaallah. Masyaallah. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir karena orangnya masih pada ngaji insyaallah ya. Tolong langsung ini di bawah ini ada rekeningnya, tinggal langsung transfer. Nanti konfirmasi ke nomor di bawah ini ya. Nah, itu melalui link sedekahyuk.id. Nah, itu dia. Sedekahyuk.id jangan lupa. Iya. Sedekahyuk.id. Iya. Makasih Om ya. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga, dan mereka para penghafal Quran akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor.